Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan sekalian, kali ini saya ingin meneruskan perbincangan kita kepada pendidikan kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun. Ya. Sebelumnya kita telah bincangkan 0 hingga 6 bulan, 6 bulan tu hingga setahun, kemudian setahun sehingga 3 tahun semua adalah. Sebelum-sebelum ini, tengoklah saya punya video dekat Facebook ataupun dekat Instagram, tapi yang ni yang saya nak gabungkan semua-semua tu lah ya. Jadi yang paling penting, kita tak boleh lari daripada 10 bidang pendidikan ini. Jadi kita kena ambil kira lah semua 10-10 ni ya. Dan saya tak nak cerita panjang lagi sebab boleh scan QR code ni untuk melihat perbincangan yang lepas ya, 10 bidang ini. Kemudian bagi kanak-kanak ini antara 3 hingga 6 tahun, ada juga 10 perkara, 10 yang benda apa, 10 perkara yang spesifik yang perlu kita tanamkan, didik anak-anak kita. Dan lebih lagi boleh, tapi dapat 10 ni pun kira okeylah ya. Jadi apa namanya ni? Pertama itulah budi bahasa ya, budi bahasa. Kedua membaca, ketiga matematik, empat sains dalam konteks, bahasa asing, hafalan Quran, geografi, sirah Rasulullah, sejarah dan pandangan kehadapan, pergaulan dan kemahiran sosial. Ya. Jadi sebenarnya dalam ini saya tak masukkan solat misalnya, solat kan, sebab solat dah kita bincang yang lepas dalam ketika umur sebelum 3 tahun dan teruskan, ya, teruskan untuk mendidik anak supaya sentiasa bersolat. Ya. Jadi kita terus pada budi bahasa ya. Jadi budi bahasa ini amat penting sebab Rasulullah SAW memang dia berbudi bahasa dan dia gunakan bahasa yang betul dan jelas ya, yang standardnya tinggi. Dia tak suka ada orang yang cakap tak betul ya. Sampai kan ada seorang sahabat tu berbicara dalam bahasa Arab tapi tak betul. Kemudian Rasulullah panggil seorang sahabat yang lain, dia kata betulkan saudaramu itu, sesungguhnya dia telah sesat ya. Maksudnya Rasulullah membahasakan orang yang tak berbudi bahasa ni sesat ya? Ataupun bahasa tak betul ni sesat. Jadi kita kena ambil serius ni kan, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW kena ambil serius, jangan gunakan bahasa ikut suka hati kita kan. Kemudian membaca ya? Membaca ni pun amat penting ya? Kita dah mulakan dulu ketika awal-awal lagi 18 bulan tu dah kita dah mula apa kan, mengajar membaca. Jadi bila umur 3 tahun tu dah boleh baca, kita kena mantapkan ya, sebab membaca ni amat penting. Sebab ayat Quran yang pertama pun ikra, ya, ikra, bacalah. Dan padahal Rasulullah SAW tak pandai baca, tapi perintah pertama adalah ikra, membaca ya. Maknanya membaca ni amat penting kepada umat Nabi Muhammad SAW ya. Sebab daripada kebolehan kita membaca ni, kita banyak boleh meneroka banyak lagi ilmu pengetahuan yang amat luas di muka bumi ini. Ya. Jadi bolehlah tengok kalau nak tahu macam mana lagi cara mengajar baca itu, ada saya buat nota sikit berdasarkan Dr. Glenn Norman punya kaedah ya. Kaedah lain pun anda boleh gunakan, tapi saya pernah gunakan Dr. Glenn Norman punya kaedah dan berjaya. Jadi boleh scan QR code yang di belakang ini ya, di belakang ini ya. Kemudian matematik ya, matematik in context. Kita dah ajar anak kita sebelum ini ikut kaedah yang saya tunjukkan tu, juga menggunakan kaedah Glenn Norman untuk matematik ya. Jadi bila umur 3 tahun tu dia dah quite advanced. Jadi kita kena manfaatkan apa yang ada di depan kita supaya mengajar matematik in context ya. In context ni maksudnya dalam keadaan sebenarlah kan, misalnya kalau kita jalan balik kampung, jarak perjalanan 200 kilometer misalnya kan, dan purata kelajuan 100 kilometer, berapa jam masa perjalanan kan. Jadi kita sama-samalah tolong anak untuk mengirakan ya. Macam-macam lagi lah kita boleh buatkan. Kalau kita ke pasar, kita beli ikan misalnya atau beli kuih ke, misalnya harga sekilo misalnya RM10 kan. Kalau kita nak beli 3 kilo berapa ringgit kan. Macam itulah, kalau kita beli minyak gitu juga, katakanlah kita buat kekiraan mudahlah kan. Kita nak perlukan tangki kita 50 liter misalnya kan. Harga minyak RM2 1 liter.
berapa harga patut kita bayar kan, untuk memenuhkan tangki. Macam itulah ya. Jadi kita sama-sama kirakan dengan anak kita. Kan. Kemudian, lagi ni, siapa nak tahu lagi detail macam mana mengajar mengira ni, bolehlah scan QR code yang di belakang tu ya. Kemudian sains dalam konteks ya, dalam konteks begitu juga ya. Kita kena manfaatkan apa yang sekeliling kita ni adalah sains sebenarnya kan. Kita nak didik anak kita supaya menjadi ulil albab kan, sebab dalam Quran Allah berfirman inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil ulil albab. Jadi semua kejadian siang dan malam ni kan, dan juga apa namanya ni, macam-macam lagi lah, adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena didik anak kita lah supaya melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kan di alam ini kan. Misalnya benih biji kita tanam, dia tumbuh, membesar kan, nanti dia berbuah. Nah, kita boleh tunjukkanlah kan, mula-mula yang simple-simple lah, kemudian mungkin yang lebih besar lagi kan. Kita akan ceritakan dia macam pokok hijau ada fotosintesis, tukar carbon dioxide kepada oksigen. Cerita je lah kan, walaupun dia tak faham, ceritakan saja, sebab dia akan absorb dalam otak dia dan dia akan manfaatkan kemudian hari ya. Jadi begitu teruskan ya. Kemudian hafalan Quran ya. Hafalan Quran ni ya, kalau kita dah ajar anak kita ni membaca dengan tulisan Rumi dan juga tulisan Arab semenjak dia umur 18 bulan dahulu, 3 tahun dah boleh baca dah kan, dan kita manfaatkan ya. Sebab saya dah tengok di Masjid Nabawi di Madinah, budak-budak yang kecil-kecil dah diajar membaca, dan bila dia umur 4 ke 5 tahun dah lancar membaca, dan dia telah mulalah menghafal Quran, dan bila umurnya 7-8 tahun dia dah hafal Quran ya. Jadi gitulah anak kita ni yang kita telah ajar membaca dengan tulisan Rumi dan juga Arab. Jadi kita dia 3 tahun tu dah boleh baca, kita mulakanlah ya siri apa ni menghafal Quran ya. Kemudian geografi ya, ketujuhlah geografi pun penting juga, sebab kita sekarang hidup dalam dunia yang serba apa namanya ni, macam global village lah, globalisasi lah kan, boleh ke mana-mana. Cuma COVID sajalah, COVID-19 yang menghalang kita sekarang ni. Tapi sebelum tu, dan insyaAllah bila COVID-19 ni diangkat oleh Allah SWT, kita boleh pergi ke mana-mana lah. Tapi walaupun kita tak pergi, kita boleh menjual barang kita ke luar negara, kita boleh bagi ceramah ke luar negara kan, atau mendengar ceramah dari luar negara ya. Jadi itulah, jadi geografi ini amat penting, dan kita kena ajar anak kita dengan menggunakan bendera, peta dan gambar-gambar negara-negara di dunia ni lah kan. Kemudian sirah yang ke-8 ni, sirah atau sejarah Rasulullah SAW dan juga nabi-nabi yang lain ya. Jadi anak-anak suka mendengar cerita. Jadi kita manfaatkanlah supaya kita bercerita dengan dia, dan kita belikan buku yang tulisannya besar-besar lah supaya dia boleh baca kan, sebab dia baru umur 3-4 tahun kan. Jadi kita cerita. Cerita ni amat penting ya, sebab cerita ni dia boleh membina kita punya minda, boleh membentuk kita punya karakter, boleh apa namanya menanamkan nilai-nilai ya. Jadi kita ceritalah atau kita belikanlah buku-buku yang sesuai berkenaan Nabi Muhammad dan juga rasul-rasul yang lain, daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Dan sebab dia amat penting. Kalau tak ada benda ni, nanti dia akan mendapat cerita lain. Dan dia baca buku komik yang menceritakan apa-apa yang akhirnya akan membentuk sikap, membentuk konsep, membentuk minda, menanamkan nilai-nilai yang bertentangan dengan agama kita. Ya, jadi kena usahakan sebanyak mungkin ya. Dan juga yang ke-9 ya, sejarah juga, tapi kita nak tengok macam mana sejarah ni untuk mengambil ibarah kan, mengambil ibrah dan mengambil pengajaran untuk diunjurkan ke masa depan ya. Itulah sebenarnya bila Quran banyak menceritakan sejarah, tujuannya bukan nak menghafal tarikh macam kita sekolah dulu ya. Dalam Quran tak ada tarikh pun kan, ceritanya saja. Ya, sebab daripada cerita ni, sejarah ni saja, dia boleh membinakan konsep, kepahaman dan juga nilai-nilai. Ya. Jadi, dan kita boleh unjurkan ke hadapan. Ya.
untuk melihat apa yang akan terjadi pada masa depan. Jadi ini pun sambil-sambil juga dengan anak kita, bila kita jalan misalnya balik kampung, kita kena ceritakan, dulu jalan ni kecil, sempit, dan sekarang dah besar sebab apa namanya, banyak kenderaan. Dulu kiri kanan jalan ni misalnya pokok getah, pokok kelapa sawit, sekarang dah penuh kondo, pejabat, shopping center, kan. Nanti lain kali kalau kita jalan jumpa kawasan getah, kawasan kelapa sawit, kita tanya dia, lagi 20 tahun, 30 tahun agaknya tempat jadi apa? Ya, jadi dia dapat aja, kan? Jadi dalam dalam kita cerita pasal kita kecil sampai kita besar, nanti dia akan relate, ya, dia akan buat kaitan, nanti dia kecil, dia besar macam mana, kan, ya? Jadi yang ini amat pentinglah supaya orang boleh mengambil iktibar, ya, daripada sejarah, ya. Dan yang ke-10 adalah pergaulan, ya. Kemahiran sosial, ya. Pergaulan, kebolehan bergaul. Ramai orang pandai-pandai, tapi bila dah dewasa, masa sekolah dia pandai, kita tahu dia pandai, matematiknya hebat, sainsnya hebat, kan? Tapi masa peperiksaan pun semua dapat A. Tapi bila dah besar pun dia macam tu juga, tak ke mana, kan? Tapi ada orang, kawan-kawan kita yang biasa-biasa je, kan? Kadang fail exam pun, tapi dia berjaya, kan? Dia lebih berjaya pun daripada orang pandai-pandai ni, ya? Jadi kuncinya adalah kebolehannya bergaul, ya? Jadi dan juga kemahiran sosial. Jadi apa kita patut buat, kita biasakan anak-anak kita berkawan, bergaul sesama sendiri, dengan juga kita buat ziarah, jumpa orang tua, jumpa saudara mara dia, kan. Jadi bila dia berjumpa, bergaul, bercampur dengan kawan-kawan dia, dia boleh berinteraksi, dia boleh bersama-sama, boleh mencapai kata sepakat, boleh memimpin, boleh bekerja dalam satu pasukan, berjemaah misalnya, kan. Jadi ini satu kunci yang besar untuk mereka berjaya pada masa depan, ya. Jadi itu je 10 perkara ni, dan saya harap supaya semua sahabat-sahabat, kawan-kawan, sama ada anak kecil ataupun ada cucu yang kecil atau adik yang kecil, anak saudara yang kecil, usahakanlah supaya kita mendidik secara aktif anak-anak kecil ini, supaya mereka akan menjadi pengganti kita masa depan yang lebih hebat daripada kita, ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.